Sahabat Repatrian Foundation, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyerahkan 50 mushaf Al-Quran Hafalan Al-Hufaz Perkata kepada Pondok Pesantren Nurul Huda Putra yang berada di Kota Sari, Kabupaten Purbalingga. Yuk, kita ikuti laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Repatrian Foundation, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Putra yang berada di Gedung Campang, Kecamatan Kota Sari, Kabupaten Purbalingga. Bersama saya sudah ada Ustadz Muhsin selaku Kepala Sekolah Mutik Mutawasithoh Tabiqul Quran ya tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyerahkan 50 mushaf Al-Quran Hafalan Al-Hubas yang rencananya peruntukannya untuk santri baru ya Tete. Periode 1442-1443 Hijriah ya, atau periode 2021-2022. Dan para donatur, saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk menyerahkan, karena Ustadz Muhsin yang demikian padat acaranya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa menyerahkan langsung 50 mushaf Al-Quran sebagai kontribusi kita untuk mencetak generasi Robbani Indonesia yang penuh dengan keislaman. Untuk itu kami serahkan kepada Ustadz Muhsin, monggo. Alhamdulillah, kami sampaikan jazakumullah khairan jazak pada para donatur, para muslimin yang sudah berkontribusi dalam pendidikan di pondok pesantren kami, terutama kaitannya dengan program Tahfidzul Quran. Dengan adanya fasilitas dari donatur ini, jadi bagian amal jariah insya Allah yang pahala kebaikannya setiap lafaz yang dipelajari dalam ayat Al-Quran menjadi kebaikan bagi kita semuanya yang berkontribusi dalam amal kebaikan ini. Amin. Dan wabil khusus kepada para muslimin juga, semoga menjadi keberkahan, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian urusan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Demikian sahabat Repatrian Foundation, selanjutnya kita akan mengaplikasikan program-program selanjutnya ya. Kita tunggu, ada di antaranya satu pesan khusus dari beberapa donatur untuk segera menyiapkan donasi kurma untuk para tukang becak, abang-abang becak ya, untuk abang bangunan dan kaum duafa yang lainnya. Insya Allah tebar kurma Ramadan 1442 Hijriah akan kita realisasikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran para sahabat Repatrian Foundation. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.